Singapore, Siri, so ya, okay. Acuan terminal. Okay, hari ni kita nak hantar mesin meatball, soya dengan mesin sealer di Sek Kedah. Pada pukul 10.20, kita baru saja hantar 3 mesin. So, di bawah Pharma. So, jom tengok mesin kat dalam. Dokumen tu ada, dia tekan dalam ni. Cara nak pasang, kita boleh buat secara ni mendekat vertical. Kita boleh buat secara horizontal, kena baca. Kena baca dalam ni. Baca kaki semua ada, dia ada cara pemasangan ni. Ni power, ni heater, ni fan, ni printing punya heater. Okey, ni dia punya set untuk dia punya jenis plastik dia. Sekurang kena tebal macam ni. Oh, kena tebal. Kena tebal sikit. Kalau tidak nanti dia akan sayap lah. So, ini dia punya speed conveyor dia. Okey. Ini print position ni, masuk print position ni kedudukan print. Kena dia di tepi. So, kena kena adjust lah. Kena adjust tu. Lepas tu ni temperature in. Lebih panas. Lepas kita pakai, lepas dia 5 minit dia jalan, kita bagi tengah balik lah sebab takut dia sayap. Oh. So lama-lama memang maintenance dia ni lah. Kita kena biasa buka. Tapi tengok cara penggunaan dia lah. Okey, nak bagi tali ni dalam ni bertahan adalah dengan cara kalau kita nak tutup, Dia mudah putus sebab dia kan macam ni. So kalau dia kita tutup terus tanpa kita bagi sejuk dia, besi bawah ni dia akan keput. Keput dia terbakar. So dengan cara kalau nak tutup lah, ni saya ajak cara nak tutup, lagi saya ajak cara nak layan lain-lain. Kita akan tutup printing dia, kita. So mesin ni kena jalan lebih kurang 10 minit. Oh, untuk penjagaan je lah. Sebab apa yang nak bagi fan go ni, dia ada fan. Bila ada sejuk dia betul. Mesin ni kadang-kadang kalau lama-lama kita pakai, dia punya conveyor ni, condenser dia panggil. Condenser dia. Ni condenser je lah. So kena buka. Ni dia kadang-kadang speed dia gila. Kadang-kadang dia lama-lama kita pakai on off kan, mungkin dia shock. Ni kita boleh buka. Kalau ada warranty, 6 bulan warranty tu boleh tukar free lah, same post je lah. Lepas tu kena maintain ni. Tengok kadang-kadang spring kan. Spring kena tutup je, kena bubur grease. Grease grease. Belakang ni pun ada grease lah. Bawah ni. Ya, nanti pakai bawah bawah sini ya. Bawah situ je lah. Bawah macam bawah lah. Lepas tu lama-lama juga nanti dia akan tak lama lah. Kalau ada problem di sini nanti kita akan tukar lah. Itu je lah. Dan yang saya kata major satu yang ni lah. Condenser dia. Yang lain tak masalah. Tadi dia fan dia naik. Apa heater dia naik. So dia turun dah sekarang. Ha, 118. 117. Ni kita tengah nak balik lah. Ni meter dia lah. So kalau nak set, boleh set buka asap-asap. Kalau nak set untuk suhu, tekan set ni. Ni 135. Tekan set ni, naikkan dia. 140 lah. 140, 135. Jangan lebih 150. Tekan set balik. So segi suhu tu akan naik lah. Kalau lebih, nanti plastik tu tengok jugalah. Kalau kita pakai aluminium foil, tengok plastik lah. Tengok plastik. Dan menyusir button ni lah. Pukul dah terpik ke apa kan? Kan. So nak buka balik, pulang. Saya nak tahu. Oh, kena pulang. Situ je. Okay, printing. So kalau yang selalu pakai orang customer saya pakai tape, tak mau pasang ni pun tak apa, tak ada masalah. Maksudnya kita sentiasa nak update dia tape. Kita kena ejah dia. Kena pandai ejah kat sini. Nampak tak ribbon ni? Ribbon yang akan dekat ni dia punya mata dia. Mata mall macam lah. So kita tengok kat sini. Kita pastikan dia rapat. Kena adjust kat sini. Oh, kena pakai rapat lah. Kalau nak adjust in date, kena adjust di sini. Kena rapat. Selalu customer saya terima barang, kenapa je kita tak boleh in, tak boleh in. Inilah. Dia tak adjust. Tapi tak boleh rapat sangat. Kalau rapat sangat, dia melekat. Kalau melekat nanti masa kita seal tu, seal kita akan jadi tak elok lah.
So kita kena dadak kuat. Kalau nak buka, dia tarik dulu. Ni, okay, tarik. Sini, kita buat yang atas. So, ni pegang, masih lagi pegang. Nak cuci lah. Ni kita nak buat mold. Kita nak jadikan dia meatball. Nak irikan bentuk. Fishball kan, buat fishball kan? Haa, ni untuk jadikan fishball. So, ni kena buka. Kena buka skru belakang dulu ni. Sini aja. Oh, mata dia pun boleh buka ke sini. Okay. Kalau okay, ni saya nak saya buka dulu lah, kita tak test ni. Okay. Mesti pegang. So ni mata dia bulat besar ni. Ni yang mau rusak ni. Ha, ni mau rusak ni. Satu, dua. Nak cuci, masa cuci. Tak, betul. So kita bagi mata yang besar. Saya dapat saya. Dia ada tiga saiz. Dia bagi 4 mol. Okey, ni mol paling besar. Okey. Okey, kalau ni paling kecil lah, kita pakai style paling kecil lah. Nah. Okay. Lepaskan dia macam ni. Okey, ni untuk dia punya gear dia. Okey, mata dia pula kena pegang ni. Okey. Ni. Tak masuk saja. Okey, ni belah kiri dan ni belah kanan. Ni pun slider. Ni slider, ni kecil. Macam tu. Kena bersaling untuk atas bawah lah. Okey. Siap ni, pertama sekali kita kena pasang dia punya gear. Okey, gear dia kena masuk lubang ni pada atas ni. Nampak juga. Okey, lepas pasang dia punya gear dia, jadi okey, dia masuk lubang dia. Lubang dia, okey. Lepas tu, kunci dia. Lepas tu ni, dia punya satu gear. Masukkan ni, tarik. Okey, kadang-kadang kita punya fishbowl dia kejap besar, kejap nanti dia akan dipanjang. Fishbowl kenapa ni tak bulat ni, kita kena adjust ni. Maksudnya, kat sini adjust yang ni, hitam ni, untuk dia bagi kelajuan dia tolak inti tu. Ni korang-korang-korang, dia bagi bulat elok kan? Ya, betul. So, ni functionnya untuk musik. Kita kena manual kan? Maksudnya, dia turun tu, dia jatuh rayak. So, bila dia jatuh rayak, dia tak duduk satu tempat lah, dia tak ramukan. So, pasang dia balik tadi. Okey. Ya, pastikan dia duduk sebelah kiri. Okey, stop. Untuk mall, untuk dia punya bowl dia lah. So, kita boleh buka. Yang on off ni di sini. So, ni dia berdekat sikit. Zoom tu lembek. Tak tahu tengok bantuan. Kalau zoom tu bantuan lembek, memang kena tak ayak. Yang kena running telur kan, tengok kanan ayak. Masa running potong tu kena buka. Tapi dia bergantung kepada potongan tu lah. Kalau melekat, kena buka. Kalau tak melekat, tak apa-apa. Yang kita potong lah. Pasang ni, ada hanya cuma dalam ni. Cabar dia, buka ni. Okay. Pudah dia. Okay. Buka. Ha, settle. Ni filter dia. Lama-lama kena tukar filter dia ni. Baju tak ada masalah. Okay. Motor je. Motor kalau lama-lama, kalau kita pakai, kita kena rehatkan dia lah. Kalau dia panas, tapi boleh pakai, tak ada masalah lah. Dia sebab 125.
Ada buka hidup. Jangan share lah kalau punya kita. Kalau boleh yang safe lah. Saya pun tidak tahu. Ada satu kan?